Untuk sekarang ini, saya mengambil acuan dari tema sebelumnya, di mana sebelumnya itu sudah terrealisasikan di karakter Tedung Agung. Di mana Tedung Agung itu mengangkat filosofi tentang pemberi perlindungan, melindungi masyarakat dari wabah, cuaca, ataupun hal-hal negatif lainnya. Kali ini saya mengangkat tema kesejukan, di mana filosofi itu saya akan gali dan saya akan visualkan di ogoh-ogoh berikutnya, karena filosofi tersebut tentang kesejukan itu sangat pas menurut saya terjadi di situasi seperti sekarang ini. Situasi dan kondisi seperti sekarang ini bukan berarti kita harus berhenti.